Hai hai teman-teman, assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini aku membuat tas raju 3D dengan hiasan princess dan bunga-bunga. Juga ada hiasan renda di bagian depan yang bisa digunakan untuk kantong. Siapkan alat dan bahannya. Untuk tasnya aku gunakan benang politik dari Onitsuka, hooknya 6/0 dari tulip, buat slip knot. Lalu buat chain dengan gelipatan 3, buat dulu 3 tambah 3 tambah 3 sampai mendapat panjang yang diinginkan. Punyaku ini aku buat sebanyak 30 chain, lalu tambahkan 1 chain untuk awalan dan naik baris. Isi 30 chain ini dengan 30 single crochet. Sampai di ujung buat 1 chain dan dibalik. Baris kedua, buat 30 single crochet lagi. Baris ketiga juga sama ya, buat 1 chain dan dibalik, lalu buat 30 single crochet. Kerjakan sampai di ujung, lalu kerjakan 30 single crochet bolak-balik sampai mendapat 9 baris. Punyaku ini sudah kukerjakan sampai 9 baris, beri penanda di ujung yang berlawanan dengan akhirannya. Pasang di sini, lalu buat single crochet berkeliling dari akhiran ini sampai di penanda. Masuk di lubang baris, buat 8 single crochet. Di bagian sudut siku-siku diisi dengan 2 single crochet di dalam 1 lubang atau single crochet increase atau single crochet INC. Lalu masuk ke stitch-nya, buat 28 single crochet. Sampai di sudut siku-siku lagi buat single crochet INC, lalu masuk ke lubang baris buat 8 single crochet. Lalu gabungkan di penanda dengan slip stitch. Lalu buat awalan 3 chain, masuk di bagian back loop atau loop bagian belakang, masing-masing back loopnya diisi dengan 1 double crochet. Sambil hitung ulang jumlah stitch-nya ini atau jumlah double crochet-nya ini ya, pastikan sudah kelipatan 3 karena berikutnya kita akan membuat motif dengan kelipatan 3.
Punyaku ini jumlahnya 78 double crochet, jadi 78 stitch ya, sudah kelipatan 3. Masuk di baris kedua, buat 3 chain. Kembali ke lubang yang sama, tambahkan 1 double crochet dan 1 chain. Lewati 2 stitch di bawah, lalu buat 2 double crochet di dalam 1 lubang dan 1 chain. Ulangi lagi ya, lewati 2 stitch, buat 2 double crochet di dalam 1 lubang dan 1 chain. Di bagian akhir, masuk di 3 chain yang awal dan buat 1 single crochet untuk menyatukannya. Jadi sambungannya ada di tengah ya. Baris ketiga buat 3 chain, masuk di rongga ini buat 1 double crochet dan 1 chain. Lewati 2 stitch atau masuk ke rongga berikutnya buat 2 double crochet dan 1 chain. Ulangi lagi, masuk ke rongga-rongga berikutnya buat 2 double crochet dan 1 chain. Selesaikan 1 putaran. Di bagian akhir buat 1 single crochet di chain ketiga untuk menyatukannya. Baris keempat kita tinggal mengulang pola seperti baris yang ketiga, awalan 3 chain lalu 1 double crochet dan 1 chain. Selesaikan 1 putaran, akhiri dengan 1 single crochet. Lanjutkan sampai mendapat tinggi yang diinginkan. Punyaku ini aku buat sampai 14 baris. Untuk baris ke-15 buat 3 chain lalu isi setiap stitch-nya dengan 1 double crochet. Nanti jumlahnya ada 78 double crochet seperti baris yang pertama. Setelah selesai, satukan di chain ketiga dengan slip stitch, putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Setelah selesai, lalu dilipat bagian pinggirnya seperti ini dan kita masukkan tali di bagian rongga-rongga motifnya ya. Untuk talinya ini aku gunakan Romanian cord, nanti aku sertakan link di bagian deskripsi untuk cara membuatnya. Sekarang kita buat bagian yang kedua untuk kantongnya. Ini benangnya aku gunakan poly jerry dan aku double hooknya 6/0 ya, buat slip knot lalu buat 25 chain. Beri penanda untuk rantai 25 lalu tambahkan 3 chain. Masuk ke chain sebelum penanda dan buat 24 double crochet.
Baris kedua buat 3 chain dan dibalik, lalu buat lagi 24 double crochet. Lanjutkan sampai di ujung. Untuk baris berikutnya ulangi cara yang sama, membuat 3 chain dan 24 double crochet bolak-balik. Kerjakan sampai mendapat 9 baris. Setelah selesai 9 baris, sekarang kita buat renda untuk bagian tepinya. Masuk di lubang barisnya ya, buat 5 double crochet di lubang yang sama atau motif kipas. Masuk ke lubang baris berikutnya, buat 1 single crochet. Ulangi lagi, masuk ke lubang baris berikutnya, buat motif kipas atau 5 double crochet dalam 1 lubang. Masuk ke baris berikutnya, buat 1 single crochet. Lanjutkan sampai di ujung. Di bagian ujung ada motif kipas seperti ini ya, lalu lewati 2 stitch dan buat 1 single crochet. Lewati 2 stitch, lalu buat 5 double crochet di lubang yang sama. Lewati 2 stitch, buat 1 single crochet. Ulangi membuat pola seperti yang kita buat ini tadi, sampai bertemu dengan awalannya lagi. Setelah selesai, sisakan benang agak panjang, ini untuk menyatukannya nanti, baru diputus dengan korek. Lalu satukan ke bagian tas rajutannya tadi menggunakan jarum tapestri, dijahit membentuk huruf U, jadi bagian yang atas dibiarkan terbuka supaya bisa digunakan untuk kantong. Untuk bagian hiasan-hiasannya, aku gunakan benang poly cherry dan hooknya 4/0 dari tulip. Buat slip knot dulu, dan masuk di bagian tepi, di bagian double crochet yang kita isi dengan motif kipas ini tadi. Buat pola 1 single crochet 5 chain, kerjakan memutar membentuk huruf U. Jadi bisa dikerjakan sesuai dengan yang kalian inginkan untuk bentuk ataupun modelnya. Kalau untuk polanya sama ya, 1 single crochet dan 5 chain. Di bagian bawah juga aku double dengan warna kuning, polanya sama, 1 single crochet dan 5 chain.
Setelah selesai putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Sekarang kita buat kepala untuk bonekanya, buat magic ring, lalu buat 3 chain dan 11 double crochet di dalam magic ring. Tarik benang yang pendek dan eratkan, satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch. Baris kedua, buat 3 chain, masuk di lubang yang sama, buat 1 double crochet. Lalu masuk ke 11 stitch berikutnya, buat 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase. Satukan dengan slip stitch, jumlahnya berarti ada 24 double crochet. Buat lagi satu bagian dengan cara yang sama, punyaku sudah aku buat, dan sekarang digabungkan jadi satu. Gabungkan dulu dengan satu chain, lalu gabungkan ke 24 stitch-nya ini dengan 24 single crochet. Bisa diisi dengan sedikit dark brown untuk bagian kepalanya ini, baru selesaikan membuat single crochet-nya. Gabungkan dengan slip stitch, putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Kalau untuk rambutnya, ini aku gulung di bagian ATM dan aku buat sebanyak 20 gulungan ya. Untuk bagian topi, dress, dan bunga-bunganya, aku sertakan link di bagian deskripsi. Dan sekarang tas rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.